motor listrik asli. Iya, luar biasa. Luar biasa. Ini adalah motor-motor yang nantinya menggunakan energi listrik untuk motor energi di masa yang akan datang. Iya, betul. Pasar di Purbalingga dan sekitarnya. Ada sepeda listrik juga. Iya, betul. Pariwisata Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga. Pak camatnya Bapak Kades Sulistianto MP. Kalau sekarang pasti pernah nanas. Melimpah sekali ini ya. Nanas sekarang reja ikut menaikkan karnival Vagansa pada siang hari ini. Sekarang reja. Luar biasa. Baik. Nanti habis ini tuh. Serang di sekarang reja. Reja ya. Ya. 5.000 Aduh. Iya. Baik, ikan, konsumsi ikan meningkatkan daya saing bangsa ya, karena ikan adalah sehat ya Pak ya, sehat sekali. Kecamatan Karang Jambu. Karang Jambu. Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalingga. Dengan busana hitam, topi, topinya. Daun kopi di sini. Industri pertanian. Pertanian, ya betul. Luar biasa gula aren, ya. Gula aren dan juga ini ada. Wah, ini keren sekali nih. Jauh ada kecamatan Karangonco. Karangonco, sapu belajar Arjuna viral. Ah, betul. Kecamatan Karangonco, Kabupaten Purbalingga siap meramaikan karnival Vagansa pada hari ini. Tentunya ada sapu khas Karangonco, betul. Wow, luar biasa. Sapu produksi dari Kecamatan Karangonco. Waduh, ini sapunya raksasa ya. Iya, betul. Keren banget ini. Sapu, ciri khas sapu. Wah, ini juga nuansanya kalau Papua ya. Di belakang sapu ada kesenian kuda lumping. Kesenian khas budaya bangsa ini yang dilestarikan adalah kesenian kuda lumping dari Kecamatan Bangkit Bergerak Bersama Wujudkan Sehat Purbalingga Kuat dan Hebat Kecamatan Karangonco. Wah, terlihat di sini ya dari vendornya ada Ibu Mbak Pertanian Kecamatan Kejobong Purbalingga. Tudung warna hitam Permenda Bos. Jangan berebut, oke?
kita menjaga ketertiban bersama dengan Joko Permen Mie. Iya, Permen Davo sudah melewati pos 4. Permennya dulu ini luar biasa. Untuk warga masyarakat bisa mundur karena iya, adik-adik melebih, adik-adik minggir. Jangan terlalu maju. BKK Purbalingga percepatan serta piagam penghargaan berikutnya adalah penghargaan program percepatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Tentunya kami sangat bangga untuk hidup di Kabupaten Purbalingga ini. Iya. Karena ini sangat nyata